Mantan istri Sule, Lina, dikabarkan meninggal dunia. Hai Sobat Tugu, kembali lagi di channel Tugu Jogja. Kabar duka datang dari keluarga Sule. Mantan istrinya, Lina, dikabarkan meninggal dunia di Bandung pada Sabtu 4 Januari 2020 dini hari. Kabar ini diunggah di Instagram Story Panji Komara yang merupakan manajer Sule. Panji menuliskan rasa duka akan kepergian ibunda dari Rizky Febian untuk selama-lamanya. Tak hanya itu, Panji juga minta maaf kepada Glavitsia Medica lantaran Rizky Febian batal menghadiri event di Surabaya, Jawa Timur. Sule pun membenarkan bahwa mantan istrinya telah meninggal dunia. Namun, Sule enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan mantan istri Sule tersebut meninggal dunia. Manajer dan pihak keluarga dari Lina belum memberikan keterangan lebih lanjut. Sebelumnya, Sule dan Lina pernah berumah tangga sejak tahun 1998 dan dikaruniai 4 orang anak. Namun, pada tahun 2018 lalu, Sule dan Lina resmi bercerai.